di Malaysia. Kita cukup berterang, kita cukup memaksa bagi individu-individu yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah, ada kata Rasulullah, ada kata para sahabat, Sayyidina Umar ada di sana kita. Bagaimana akan reaksi Sayyidina Umar para sahabat ini? Bayangkan sehingga imbau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihuni oleh para sahabat. Itu juga kita yang menjauh jauh daripada kita, yang itu jauh telah meninggalkan kita. Kita perlu tegakkan, perlu pertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita punya demo ataupun perhimpunan aman ini dapat menjalankan upah kita semua dan dapat membentas dan menghina ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup karena itu, mudah-mudahan perhimpunan keamanan kita ini dapat menyatukan umat Islam. Mudah-mudahan begitu juga semua yang ada yang dilakukan ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Ini ada anak operasi. Thank you.